Kebakaran lahan menimpa lahan gambut di kawasan Cagar Biosfer, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kebakaran menghanguskan lebih dari 100-an hektar lahan gambut. Kebakaran diduga terjadi akibat maraknya aktivitas masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, di dalam kawasan Cagar Biosfer, marak terjadi pembalakan liar. Tim Satuan Tugas Karhutla dari Manggala Agni berjibaku memadamkan lahan yang terbakar. Luasnya lahan yang terbakar dan sulitnya sumber air menyebabkan petugas kewalahan. Indikasi yang kami dapatkan bahwa kebakaran di wilayah sini berawal dari adanya aktivitas masyarakat yang berada di perbatasan GSK, kurang lebih jarak dari sini sekitar 1,5 kilometer dari titik yang saat ini saya berada, kemudian merembet sampai sini. Pantauan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kota Pekanbaru, jumlah hotspot di Pulau Sumatera sebanyak 28 titik. 11 titik panas berada di Provinsi Riau yang tersebar di 5 kabupaten dan kota, yakni 3 titik panas di Bengkalis, 3 titik panas di Kota Dumai, 2 titik panas di Pelalawan, 2 titik panas di Rokan Hilir, dan 1 titik panas di Kepulauan Meranti.